the attention. I'll give the time back to the master of ceremony. That's all for me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi dari sana dari luar. Thank you.
Halo, tes. Halo, halo. Ya, saya dengar. Thank you very much to Dr. Mansur Kuhro who has given us knowledge. May it will be useful in our daily life. Terima kasih kepada Bapak Dr. Mansur Kuhro atas materi yang telah disampaikan. That's our move to second of my agenda, that is implementing professionalism in entrepreneurship. It will delivered by Dr. Muhammad Hamdi bin Mahmud and moderated by Ahmad Yani M.Sc. Pemateri yang kedua adalah Dr. Muhammad Hamdi bin Mahmud yang akan dimoderatori oleh Bapak Ahmad Yani M.Sc. dengan materi Implementing Professionalism in Entrepreneurship. Right. I will read out the curriculum vitae from Mr. Ahmad Yani M.Sc. The name Ahmad Yani, profile, currently working at the Health Polytechnic of Banten under the Ministry of Health of the Republic of Indonesia. He enjoys learning new skills, especially something techie and language, getting involved in social activities, and reading biography books of inspiring people. Academic history, the University of Nottingham, Master of Science in Green and Sustainable Chemistry, 2016 until 2017. Bachelor of Science in Chemistry, 2011. Contact person, WhatsApp, 08777736311. Email, yamahmadyani@gmail.com. Instagram, @yamahmadyani. Professional experience, lecturer and researcher, Poltekkes Kemenkes Banten, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2019 until present. Consultant for Mining Industries, PT Krakatau National Research, 2019 until present.
QC Supervisor PT Krakatau Phosphor Indonesia 2011 until 2015. Chemical Analyst Cisco South Korea 2012 until 2013. Other activities, founder and project leader. First, at English 5 menit and at Korean 4 begin. Second, project lead and project ethic. Well, for moderate, Mr. Ahmadiyani, time is yours. Cek, cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, ladies and gentlemen. As we are about to begin the second session of this seminar today, before we get started, we have several announcements to make. First, I would like to seek your cooperation in completing the seminar. Next, if any of you carrying your mobile phones, please switch it off or turn it into silent mode to avoid interruption. And if it's an urgent call, please exit the room first before taking the call. Thank you for your kind consideration and attention. Good morning, ladies and gentlemen. It is my pleasure to be your moderator for this second session. I'm Ahmadiyani, and on behalf of the committee, I would like to extend a very welcome to all of you. We appreciate you taking time off your busy schedule to be joined here today. As it said it in the agenda, we have some great speakers here today. In this second session, we are going to hear about implementing professionalism in entrepreneurship. The topic mainly focuses on increasing human resources in the healthcare sector by adding entrepreneur skills. And we will discuss the solution for the healthcare professionals, particularly in Indonesia, in taking advantage of business opportunities in the era of disruptions. But before we get right on with, please allow me to introduce our second speaker.
For the operator, you may show the CV of our second speaker, please. For this session, we have Mr. Muhammad Hamdi bin Mahmud. He's an expert in this topic and that we are going to discuss. Mr. Hamdi comes from Faculty of Medicine and Health Sciences, University of Malaysia, Sarawak. Now he's the principal of the UNIMAS Medical College, and he also the webmaster for the Faculty of Medicine and Health Sciences. Mr. Hamdi graduated from University Kebangsaan Malaysia in 1999 and continued to pursue his MSc degree in University Science Malaysia from 1999 to 2003. In 2006, Mr. Hamdi achieved his postgraduate diploma from University Malaysia Sarawak and completed licentiate of Institute of Biomedical Sciences in the UK in 2007. And Mr. Hamdi received his PhD degree from the University of East Anglia in the UK in 2011. His area of expertise include physiology, medical genetics and human pathology, and also health informatics and biomedical professional practices. So he also conducted many research projects, including medical imaging and detection system and signaling pathways in human osteosarcoma. So it's very wonderful. Mr. Hamdi also received Gold Award in 2020, featuring extraction of retinal microvasculature. And also he got Silver Award in 2020 for customizing cadaveric enclosure with extended mortuary information system. And also Mr. Hamdi received Naib Johan Award in 2019 and so on. The list goes on. Mr. Hamdi published many scientific articles in several journals and actively involved in supervising postgraduate students. So ladies and gentlemen, before we start, I give you additional information. This session runs for 1 hour, approximately with a 40-minute presentation for Mr. Hamdi, and also followed by Q&A session with the question comes from all of you participants. There will be an opportunity for you to ask all questions to our speakers, and we hope that you take the advantage to take the opportunity to ask the question to Mr. Hamdi. So before we start, let me deliver a pantun. Hinggap kumbang di pohon keladi, keladi dibawa ke pasar keramat. Selamat datang Mr. Hamdi, kami siap simak ilmu bermanfaat. So without further questions, without further ado, let's start the second session. Mr. Hamdi, the stage is yours. Thank you very much. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. First of all, very nice introduction from the master, from the chairperson, from the moderator. Okay, thank you very much. Okay. Can you guys see my PowerPoint slide? Yes. Yes. Okay. Excellent. Yes, sir. Yeah. Okay. What I'm going to share with you today is the topic on implementing professionalism in entrepreneurship. So it is a vast topic. Hopefully, I can deliver it into something practical and easy to understand. Now, during this presentation also, I'm going to introduce the problem solving approach, okay, namely the trees. Then I will share with you some examples of achievable outcomes in health entrepreneurs. Right, as in the slides,
A profession is a paid for job within a particular field. It has a character, which is possessions of knowledge and skills. There are two types of professions, namely family-based profession and also a training-based or known as apprenticeship. In any of those professions, it requires knowledge and skills in order for one to enter the professions. As now, we can see that the education system has developed into what we can observe at the present days, where institutions offers a diploma and degree and also postgraduate level. Now, the field of healthcare is actually diverse, if you notice, yeah. It range from fundamental knowledge into a more of a translational or application. So as you can see in this diagram here, there's a spectrum. If you observe in the middle part, there's an overlap between the needs and also technological development. So this is a rich area. So you can see that healthcare is about applications of basic sciences, for example, anatomy, physiology, into the study of medicine, such as diagnosis and treatment of human diseases. So for those who work in these areas, you can see that the practice areas can be skewed either towards more of applications or translational, or more towards the basics sciences development. Now, I want to share with you an example here, right? This is an exemplary case. Since I'm from a teaching institution, in our teaching institutions, we used problem-based learning. Okay? So, Mr. X, seorang nelayan, atas sebab tertentu, ingin memperbaiki kelelakiannya. Mr. Y, dengan persona yang menarik, duduk di hadapan sebuah meja sambil menjual produk kesehatan. Okay, from the introductory part of this trigger, you can see two personalities. Okay? One is the consumer, another one is more of a entrepreneur. Okay, di atas meja terdapat sebuah tas pejabat penuh berisi dengan ubat-ubatan afrodisiak. So, Mr. X membeli sebotol ubat tersebut dan terus memakan sebiji daripada 20 biji ubat yang terdapat di dalam botol tersebut. Setengah jam selepas memakan ubat tersebut, Mr. X terasa sesak nafas dan mula berpeluh sebelum jatuh pitam. Anggota paramedik datang untuk memberikan bantuan kecemasan, namun beliau ditakdirkan meninggal dunia. Hasil bedah siasat mendapati punca kematian adalah kegagalan jantung untuk berfungsi akibat daripada penurunan tekanan darah secara mendadak. Analisa terhadap sampel ubat perangsang seks konsumsi oleh Mr. X mendapati setiap tablet di dalam botol tersebut mengandungi kandungan aktif sildenafil pada variasi di antara 500 mg hingga 4000 mg, iaitu 5 hingga 80 kali ganda daripada
dose maximum yang dibenarkan. Now, we can see that here, although the use of science and technology has a dramatic effect on society, but pure science is theoretical, okay? Because it requires a long time in order for any institutions to come up with a working medication. Like for example, in our present situation, we have the COVID-19. All right. But on the other hand, pure technology can be speculative. So in healthcare, it's so expensive and it may cost life. Okay. Seperti contoh senario yang saya tunjukkan tadilah. Okay. Alright. So dua karakter yang kita lihat tadi, Mr. X dan Mr. Y. Okay. Now, entrepreneur is derived from French word entreprendre, which is initiative, to start. Ataupun dari segi bahasanya adalah wira usaha yang melaksanakan ataupun memulai. So entrepreneurship activity involve setting up of business or businesses and taking financial risks in the hope of making profit. As professional competency acquired through mechanisms of continuous learning, for example, continuous professional development, training, assessment, case-based, and many others. Skills in entrepreneurships involve understanding of the human behavior, business dynamics, expansion, and development. So we can see here two different ways of thinking. So there's a boundary. Yeah? The traditional way is to compromise. However, when involved business, it relates with power, money, and therefore misuse of technology leads to a serious ethical issues, such as what I have shared with you in the earlier. Now, let us look at healthcare, right? So I can divide healthcare into four niches, namely a clinical niche, okay, where it involves clinical practices. There's also academics, involve teaching and learning. And the two other niches, health and industry. So these two niches involve human physiology, human health, and also entrepreneurial skills. All right. So within these four niches, ataupun empat ceruk ini, okay, we can see that there's so many thoughts-provoking issues ataupun masalah. Saya melihat masalah sebagai, bukan masalah tetapi sebagai cabaran, ya, satu cabaran, right? So as from this diagram, we realize that problems are often segmented within a particular niche. For example, those in academics seldom interact with industry, with the health niche, and also clinical niche. Okay, right. Now, this is a real scenario in healthcare delivery. If we observe, waiting time and access to healthcare, actually you can view it as a components of chains of healthcare deliveries. For admin purpose, compromising approach
which is increase the numbers of counter. Okay? But it affects in the delivery of healthcare access. Okay, so there's always a good and bad, huh? Okay, in these administrative issues. All right. Now, is there a better approach? Now, if we look here, healthcare is built by knowledge through research. Research is a very risky business. It is time consuming and very costly. Right? Some of the basic research never made to the public. Instead, it lands into the deep abyss known as the Valley of Death. On the other hand, some research managed to get through, but yet they need to bear with challenges known as the mountain of despairs before it can reach the public. Now, these hindrances is estimated around 101.52 billion per year. And that is a huge amount of money, which is more or less comparable to the GDP within the Malaysian agricultural sector in 2019. Thus, something needs to be done using a different way of thinking. Now, let me introduce some ways of thinking. Yeah? In general, we have the vertical thinkers, the analysts, people who are good with numbers, we are good with systems. On the other hand, we have those with a very good imagination, very imaginative in solving their problems. So either approaches can complement each other. But yet, in the traditional way of thinking, problems are segmented and always the solutions involve compromising. Yeah? Now, actually, if we observe in healthcare, the list of thought-provoking issues are endless. Tidak terhingga. Sentiasa ada masalah. But therefore, we need to apply a different way of thinking. And for this session, I select a few applications, few issues, right? Which is healthcare system, safety for health workers, and also food security and local knowledge. Right, so I want to introduce here the problem-solving approach, right? Right, individuals, some are very creative, okay? This is spontaneous creativities, okay? There's no straightforward way to learn, okay? Some may refer it as ilmu laduni, right? on the other hand, there's also those using try and error approach, okay? But this try and error takes time and also cost. The other approaches, which combines intuitive and structural way of thinking, for example, the Edward de Bono's six thinking hats and brainstorming. But what I want to introduce here is a more structured way, namely, TRIES, or Theory of Inventive Problem Solving. Now, TRIES is an acronym for Teoria Rezhnya Izobretatelskih Zadak.
a Russian acronym for Theory of Inventive Problem Solving. It is a systematic problem-solving method based on logic and data, but not spontaneous creativity. It is originated by this gentleman, Mr. Heinrich Altschuler, between 1946 to 1985 in the former Soviet. As problems and solutions were actually repeated across industries and science, the hypothesis in trees is someone somewhere has already solved this very problem very similar to it. Thus, creativity is finding that solution and adapting it to this part of problem. Okay, what I have here is the example of applications. Can I have the organizer to play the video which I passed earlier? Hello? Okay. I can share instead. Okay, all right. Hello, Mr. Hamdi, you may continue. Okay. Thank you, sir. All right. What we saw just now is actually an example of application. Okay. Right. In trees, there are so many tools. Okay. One of the tools which our group of researchers choose is known as the 40 principle. Right. These 40 principles actually derived by studies of pattern by Heinrich Altschuler, looking at various approaches. So
By understanding those patterns, Gynrich itemized those solutions into principles. There are 40 principles. Okay. Now, example one. Traditional healthcare recording usually involve lots of papers. This leads to excessive usage of space, yeah, in order to store those records. Yeah. In the case of Mr. X, dynamizations of professionals, yeah, which includes juru rekam biomedis and teknis biomedis and also biomedis scientists, yeah, through principles number 13, known as the other way around, to solve the problem of storage. So instead of using paper, we park this information, which is very sensitive and very confidential, in the cloud, safe, secure, and encrypted manner. Now, in the video just now also, we present another issues in healthcare. Yeah. For example, yeah, the usual black body bag is needed to be open for body identification. This expose the risk to healthcare workers. So our group use principle number 3, known as local quality, to protect the workers using our specialized patented seamless body bag. And without having to open the body bag, a process of identification is possible just by peeping through a transparent windows. Right. Now we can see that body bag ataupun bag mayat. If you observe, this is a diagram of a product life cycle. There are 4 stages. The product in stage 4 remains there, right? If no improvisations, the product production of that particular product will decline. But in healthcare, we are very fortunate actually. Lots of items in healthcare is always in demand. But we need to add value to the available product. So I have shown here the use of three principles in giving value to a product. Now, back to our case here, Mr. X is a fisherman, okay? Local fishermen, they have good knowledge about their business, about their skills, their trade, but the job is less attractive for younger generations. Yeah? It's less attractive to Junior X. Okay. Now, fisheries is a healthy entrepreneurial activity. But when the number of people explore these areas is not many, it leads to stagnant of knowledge. Okay? And its knowledge need to be shared, or else it will lead into what we call as interdisciplinary bottleneck. So it's stuck somewhere there. Right. So we can see as an earlier figure, the high number suggests that there's a need to overcome this interdisciplinary bottleneck, because local knowledge not used, we have a risk of
loss of that knowledge. Okay, I give you an example happening in Sarawak, for example. We have the biodiversity center, which has a big number of crude plant extracts, okay, but very, very small output, right? Now, from my understanding as well, yeah, you may correct me if I'm wrong, Banten is rich with natural resources, okay? Amongst the natural resource is gula kawung, okay? There's also gula aren, right? So, some says that gula ini boleh mengobat kanker, but whether how strong is the scientific basis? That is the thing that we think alignment therefore leads to case number three here. We attempt to do systematic search whether in the literature can we align the present knowledge, yeah, in problem solving to sustainable community. Okay, so output from this systematic literature review search, we search the grey literatures and also publications. Out of 24,913 records, we have very many records being excluded. At the first stage, this study was performed at three stages. First stage, we removed 23,390. Then the following stage, we remove another 1,412 until what we have is three records. I'm sorry, Mr. Hamdi, you have 5 minutes remaining. Okay. Thank you. All right. Okay. Thank you. All right. Now, if we can see here, the studies, yeah, found in our systematic review relates with community knowledge. Yeah? For example, Tagang. And another studies, yeah, the two studies involve Tagang. Another studies involve innovative product. In Indonesia, I think it's known as budidaya. Yeah? Budidaya ikan. I think in Indonesia, budik dambar gitu. Yeah, it's quite famous. Yeah? So in Malaysia, we have this kind of research. Right. I think as you go through the materials, you can observe very many three approaches, principles has been used. So in conclusion, this session has demonstrated utilization of three tools in various workable examples in health entrepreneurial, thus providing a potential solution for future product. Okay, yeah, just showing to you guys, this is the all the 40 principles, and this is our website. Huh? If you're interested to know more, you can visit our website. So with that, I thank you wrap up the presentation. Thank you very much. All right, give applause to our second speaker, Mr. Hamdi, for the presentation. So thank you, Mr. Hamdi, for a very informative and interesting explanation about the topic. So basically, I can say that individual may take on spontaneous creativity, conducting trial and error approach, or combining intuitive and structure. But however, from your explanation, we can see that there's more structured way of thinking based on problem solving approach, known as TRACE, which involves root cause identification and intuitive approach. So it's quite interesting. So yeah, maybe we can enter the Q&A session from the participant. We do hope you may ask several questions to our speakers.
Actually, I do have two questions from the participants, Mr. Hamdi. So basically, I will start the Q&A session to you by one question at a time. So firstly, I would ask you from the question from Nober Halusa Silaban from Universitas Subang. She asked about how to balance between healthcare and economic during this pandemic. So basically, maybe healthcare professionals also facing serious issues in this pandemic era. So basically, if you want to take advantage on business opportunities on healthcare sector, how to balance between healthcare and economic in this pandemic era? So, Mr. Hamdi, answer this first question. Thank you, Chairperson. Right. First of all, those who in healthcare, thank God, Alhamdulillah, we are in this field. We always deal with humanities. So opportunities is a lot. Okay. So it's a matter of how you manage to discover the opportunity. All right. I give you an example. Yeah. During this COVID, everybody not able to move. So online is very useful. Okay. In our institution, for example, yeah, online learning has become the norm, right? But there are some access to students, to the students who doesn't have a proper access. Okay, so if an entrepreneur think about what if we have a center for conducting exam, for conducting a station, is something like a cyber cafe facilities like that for teaching and learning, okay, which situated near the rural communities. I understand that in Banten you have Bedui communities. Okay, the Bedui communities they are less exposed, I mean less open, they are very conservative, but you can complement by providing services. So all these things actually for us in healthcare workers, you need to do homework, i.e. go meet the communities and go and have as much information, understand your communities, understand your strength and weakness. So from there, you may come up with potential solutions. So from the potential solutions, you can streamline, you can look at whether this is a feasible business model. Okay, you may want to use the business model canvas or BMC to itemize your strategy. Okay. I think that's my answer. I open to get another. Yeah, I think from what you said, actually the opportunity always exists among us. So basically, it's going back. It's on us to be able to see the opportunity within our local community, right? Right. Yeah, so maybe for the second question. From Wawa Wardil Hasan from Stikim. The question is, we know that currently entrepreneurs must follow digitization, as well as in the world of health. On the other hand, in its practice, it's necessary to cultivate habits so that user can get to know the names of the digital world, probably. So what do you think about how we as healthcare professionals to cope with the digital development during this digital era? So what is it
important to us to cope with the technology as fast as the technology grows. So okay. Please give your opinion, sir. Okay. Thank you. That is a very valid question. Technology. Okay. This technology, we learn the technology to help us, to facilitate us, to help us solve problems. Okay. We don't learn the technologies just for the sake of learning only, because technologies cendawan tumbuh selepas hujan. So it's very, very many. Okay? But we need to understand principles. Yeah? So that's why when we look at healthcare, there's a lot of problems, challenges, thoughts provoking ideas. But how to go apply some of these thinking approach? Yeah. From my understanding, Indonesia have Indonesian trees at UII. UEE, if I'm not mistaken, yeah, correct me. So perhaps if you want to communicate with them, maybe they have a better idea. On our side in UNIMAS in Borneo, we have course whereby we open the study of biomedical science to non-medics and non-nurse as well. Okay, so earlier I mentioned about dynamization. Okay, so the question of should we mengejar teknologi? Tidak terlarat sebab teknologi. Teknologi seharusnya menjaga kita, bukan kita menjaga teknologi. So kita kena pandai ya, mempunyai kebijaksanaan. Which technology we want to use, which technology we want to further explore, or up to which level. Okay, I think that's my brief answer. Eh? Yeah, even the technology grows so fast, the development, I think we should be able to catching up with the future. Yeah. So in correlation with your explanation before, as healthcare professional, what do you think about, how to take advantage of business opportunity? I mean, you showed us the case about the body bag, which come from the original issue that happens around us. And I mean, for the all participants here, I think the question is so beneficial for us. How to take advantage of business opportunity? Do we have to always do some research first before getting into the business? What's your opinion about this? Okay. Very good question as well. On how to you take the best of the present situation. In healthcare, we are blessed. We see problems every day. Okay. On top of that, we are blessed also. We are given 6 senses. We have panca indera, and also the knowledge we can observe. Okay, so if you say a lot of readings need to be done, okay, my opinion will be you need to observe. Okay, it's no substitute for observation. See, even in clinical, when you face a certain situation, you observe first in order to
evaluate. You don't go to textbook, okay? You observe first. Eh? Later on, you use available knowledge, okay, with wisdom. Then communicate. Yeah. Sometimes, yeah, the younger generations like to go to the internet. Mr. Google, for example. Yeah, Mr. That's Google true. Have so many informations. Yeah, but wisdom is lacking. Mr. Google doesn't have wisdom. Yeah, so wisdom, we need to communicate with the elderlies. Okay, that's where the local wisdom. Okay, I give an example of this budidaya, perikanan. Yeah, and I think in Indonesia you have budik dambar gitu. Yeah, and from there, don't be afraid. You communicate with the specialists, those in the areas. Apart from you have information from internet and friends, then from there ask yourself, is this what I want? Okay, you will find the answer. Okay? All right. Okay. Thank you. You suggest not only read so many research and articles, but also we need to discuss with local community. Exactly. So, exactly. Because maybe they have local knowledge in this yeah. in this particular issue. Yeah. Yeah. Exactly. This is also important. Yeah, I think in Indonesia you have a lot of local cultures. Okay, yeah, and we don't want loss of local knowledge. Yeah, due to interdisciplinary bottleneck, so the information don't know where to go, and then after some time we lose. Yeah, we don't have connections to the elderlies. Those informations gone. You can't find them in Google because they are local knowledge. Yeah, that's in particular local issue. right. Yeah, so maybe this is also in relation with trees, the 40 principles of trees, which may utilize the local resources and local knowledge probably. Right. So thank you very much, Mr. Hamdi, for the interesting topic you delivered today. May I conclude what we have discussed for this second session? Maybe as healthcare professionals, we don't know what future holds, especially in this disruptive era, but we can observe what happened around us, and we can discuss with local communities to gain local knowledge, because sometimes it became the solution to the problem we face. To get along with the entrepreneurial skills, maybe I may say from Mr. Hamdi's explanation, we can implement the TRIS principle, the 40 principles of TRIS, to be the way of thinking on facing some issue happened in healthcare sectors. Mr. Chairperson, if I may add a little bit, URL, a link to this. All right. Astro Awani, Astro. Video in YouTube is about budidaya in Sarawak, run by iCreate director Dr. Saiful. Perhaps if the participant can have a look at your own free time, how this working on budidaya Indonesia, another terms is karemba, if I'm not mistaken. So do you send the link to the chat room or what? I already passed to the organizer, the committee. The committee, perhaps right. The committee, probably the committee may also type the link from Mr. Hamdi to all participants, so the participant can see the content of the link. Yeah, because it's quite lengthy video, so you can enjoy at your own free time. Today is Saturday. Yes. We are still working. That's true. Yeah.
So thank you very much, Mr. Hamdi, for joining us today. Ladies and gentlemen, finally we come to the end of the session. We would like to extend our gratitude to Mr. Hamdi for delivering such an informative and interesting topics, and also for the audience for the active participation on the Q&A session. So hopefully the presentation will be beneficial for everybody here. Thank you very much once again, and see you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Mr. Hamdi, for your joining us today. Thank you very much to Dr. Muhammad Hamdi bin Mahmud, who has given us knowledge. May it will be useful in our daily life. That's our move to second of main agenda, that is implementing professionalism. I'm sorry, let's our move to third of main agenda, that is medical business opportunity in the era of disruption. It will be delivered by Dr. Anas Haji Endang Jajuli, MM, and moderated by Ani Fatmawati, S-Cup Nurse MK. Pemateri yang ketiga adalah Dr. Andes Haji Endang Zazuli, MM, yang akan dimoderatori oleh Ibu Ani Fatmawati, S-Cup Nurse MKM. Sebelumnya di sini saya akan membacakan CV moderator. Nama, Ani Fatmawati, Poltekkes Kemenkes Banten, NIP 1981-0109-60-42-002. Jurusan, keperawatan, bidang, keperawatan komunitas, moto, tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan pula. CV, CP 0878-0969-3575, email, filza_sabira@yahoo.com, Facebook, Ani Fatmawati, Instagram, @AniFJumadi. Kepada Ibu Ani Fatmawati, dipersilahkan. Ya, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. In this third session, thank you for the master ceremony. In this third session, I will guiding in Bahasa Indonesia. And the presentation also in Bahasa Indonesia. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang ke Bapak, pada Bapak Dr. Andes Haji Endang Zazuli, MM. Selamat datang Pak Poltekkes Kemenkes Banten. Sebelum kita memulai materi selanjutnya terkait dengan medical business opportunities in the in this era disruption, saya akan membacakan kurikulum vitae dari Bapak Dr. Andes Haji Endang Zazuli, MM. Beliau bernama lengkap Dr. Andes Haji Endang Zazuli, MM. Tempat tanggal lahir Garut, 6 Mei 1953. Alamat di Jalan Venus Timur 8 nomor 11 RT 002 RW 001 Kelurahan Majahdaga, Kecamatan Sari, Kota Bandung. Status pernikahan, beliau menikah. Suara saya jelas? Jelas, Ibu. Nomor telepon beliau 0813-943-13036. Email beliau adalah endang.zuli@
@gmail.com. Pendidikan formal beliau, beliau dulu SD maupun SMP di Garut, kemudian sekolah SPRB Bogor. Tahun 1982, beliau mengenyam pendidikan psikologi, jurusan psikologi di UNISA, kemudian S1 pendidikan UNINUS, dan S2 magister manajemen tempat. Kalau kita lihat asli produk Bandung ya Pak, tapi tidak kalah lah secara global insyaallah. Pengalaman kerja beliau yang pertama tahun 1987 sampai 1997 beliau sebagai kepala seksi perawatan Rumah Sakit 2 Bandung. Kemudian tahun 1997 sampai 2004 beliau menjabat sebagai kepala bidang perawatan Rumah Sakit 2 Bandung. Kemudian tahun 2004 sampai 2009 beliau menjabat sebagai sekretaris Rumah Sakit Jiwa Bandung dan pernah menjadi PLT Direktur Rumah Sakit Jiwa Bandung pada tahun 2007 sampai 2008. Aktivitas beliau dari tahun 2009 sampai saat ini adalah sebagai kepala klinik utama kesehatan jiwa Nur Ilahi. Ini di Bandung ya Pak Endang? Yeah. Ikan sepat ikan gabus Pak. Lebih cepat lebih bagus saya membawakan pendahuluan. Dipersilahkan untuk Bapak menyampaikan hal-hal terkait dengan entrepreneurship. Kalau tadi kita bicara tentang teori dan bagaimana implikasi, tapi Pak Endang ini adalah tokoh inspiratif yang memang sudah menjalani dunia entrepreneur selama ini. Khususnya di bidang klinik kejiwaan ya Pak? Ya, silakan pada panitia. Atau saya yang share. Oke. Oke, sebenarnya saya kemarin dihubungi oleh Pak Kang Ihin ya, itu adik saya diminta dikirain saya nggak tahu untuk kegiatan apa. Sebenarnya sekarang saya akan pakai Zoom, tapi alhamdulillah pada siang ini saya dibantu oleh staff saya, kebetulan Iqbal nih. Iqbal juga kebetulan mahasiswa magister keperawatan di Unpad yang sekarang sedang belajar lah di Klinik Jiwa Nur Ilahi. Oke. Ini untuk pengalaman kurikulum PTE saya memang tadi sudah dibacakan oleh moderator ya. Jadi saya dari mulai lulus ya, lulus saya itu dari SPRB. Dulu memang susah yang namanya sekolah keperawatan itu susah. Hanya ada dulu itu waktu zaman saya SPRB itu adalah sekolah pengakurawat yang khusus untuk kejiwaan. Di Indonesia itu ada 3 ya. Ada di Rumah Sakit Jiwa Bogor, Rumah Sakit Jiwa Magelang, dan Rumah Sakit Jiwa Malang. Nah, Kang Ihin memang dulu adik saya justru itu, Pak Nasihin itu SPRB bungsu ya, lulus pada tahun 81. Sementara saya dulu lulus
tahun 73 dan langsung saya bekerja di Rumah Sakit Jiwa Bandung dari tahun 1974 sampai 2008. Lanjut. Nah, saya sudah jelas ya kalau misalnya generasi-generasi tua yang lahir pada era 52 sampai 71. Era 71 itu waktu itu di keperawatan itu memang perawat itu baru ada sih sebenarnya yang upper ya, upper ada di Jakarta, di Bandung, dan di beberapa kota. Tidak seperti sekarang sudah banyak ya. Nah ini kalau saya lihat pada sekarang ini, saat ini adalah generasi milenial ya. Kalau saya tadi kan baby boomers ya, pada era 52, usia 52 sampai 70. Lanjut. Nah, bahkan pada saat saya itu, pada era saya itu, saya waktu itu lulus SMP aja belum tahu itu TV ya. Saya baru tahu TV itu setelah saya masuk di SPRB Bogor. Dan waktu itu memang SPRB Bogor itu semua sekolah itu gratis ya, dari mulai masuk ya, di asrama, makan, dikasih pakaian dan semuanya gratis. Setelah selesai langsung ditempatkan dapat SK begitu. Tidak mungkin tidak berbeda dengan sekarang. Oke, lanjut. Nah, tantangan bagi generasi milenial yang sekarang memang paling banyak yaitu perkembangan teknologi seperti sekarang ya, sudah tanpa batas, maka segala informasi bisa diakses, pengaruh keterbukaan. Nah, ini yang untuk generasi seperti saya itu sudah tidak bisa mengikuti. Saya untuk hal-hal seperti ini malah lebih suka bertanya sama cucu ya. Nah, oleh sebab itu masa depan makin tidak jelas ya, tidak ramah, terutama sulit untuk cari kerja. Beda dengan zaman saya dulu, begitu lulus langsung dapat SK begitu. Kalau sekarang mungkin harus mencari ya, mencari-cari pekerjaan. Oke, lanjut. Nah, kalau misalnya untuk jumlah penduduk Indonesia ya, jadi yang saya geluti sekarang itu yaitu pelayanan di klinik khusus jiwa dan panti rehabilitasi. Nah, kalau kita lihat jumlah penduduk Indonesia ini kan semakin meningkat ya. Bahkan diperkirakan sekarang ini jumlah penduduk Indonesia itu di sekitaran 285 juta. Di Jawa Barat saja mau tembus sekitar 50 juta. Sementara di Provinsi Banten mungkin sudah tembus sekitar 12 juta jiwa ya di Provinsi Banten. Lanjut. Nah, ini kalau posisi sekarang ya. Posisi sekarang ini terutama banyaknya ini pada tahun 2000 itu pada generasi milenial. Milenial itu sekitar 50%. Lanjut. Nah, ini jadi pada tahun sekarang ini tradisional hanya 4%. Kemudian baby boomers itu 16%, Gen X 20%, milenial 50%, dan generasi Z 10%. Nah, sementara nih untuk minat kewirausahaan ini sepertinya masih rendah, terutama oleh orang dari kaum pendidikan ya. Ini kita bisa lihat. Untuk kewirausahaan itu masih banyak justru diminati oleh, ya mungkin karena memang sudah tidak ada pekerjaan lagi ya, jadi dari untuk tingkat SD, SMP, ya SMA, dan untuk yang perguruan tinggi ini masih sedikit ya. Justru untuk yang pendidikan lebih dia memilih
untuk di PNS atau misalnya di perusahaan-perusahaan swasta dan sebagainya. Lanjut. Nah, peluang bisnis di tengah pandemi ya sekarang memang dampak dari pandemi ini terutama sih memang terasa ya untuk berdampak kepada ekonomi terutama paling banyak termasuk mungkin juga di bidang kesehatan juga termasuk di sini klinik ya tapi tidak terlalu lah untuk klinik. Tapi di samping itu juga dampak corona ini ada juga yang mendapatkan keuntungan. Misalnya saja untuk hand sanitizer ya. Ini melonjak ya. Dari sampai 585%. Sabun tangan katanya. Sampai 355%. Tisu basah sampai 587%. Vitamin meningkat 242%. Nah, perusahaan masker bahkan bisa sampai 1000%. Bahkan di klinik pun pada saat-saat kemarin kami beli masker sampai per box itu sampai sempat beli 300.000 ya. Oke, lanjut. Dari fenomena yang ada pandemi corona tidak hanya berdampak negatif ya ke semua orang, namun juga ada yang membawa keuntungan sejumlah pengusaha di bidang kesehatan tadi ya, kebersihan lingkungan karena mereka bisa melihat peluang menjanjikan keuntungan yang sangat besar. Nah, sampai kapan peluang itu hanya bisa kita melihat ya peluang? Lanjut. Nah, milenial perlu ya datang mendengar cermati ya. Bisa di misalnya klinik wound care, child care, klinik bayi sehat ya. Ini peluang-peluang yang bisa digeluti ya. Kemudian home care, telemedicine. Lanjut. Nah, untuk kami di sini ini klinik jiwa ya, klinik jiwa dan panti rehabilitasi. Alhamdulillah sejak berdiri klinik itu, jadi saya sebelum pensiun pada tahun 2008, tahun 2005 saya sudah coba merintis ya. Waktu itu saya mencoba klinik itu karena tidak punya modal, tidak punya bangunan dan sebagainya. Saya waktu itu ngontrak. Ngontrak per bulan sepertinya hanya di ruko begitu. Itu waktu itu masih di Jalan PSM. Itu saya ngontrak sampai 85 juta per tahun. Ya. Oke, nah ini oke pulang. Nah, ini saya jadi saya sekarang menjalankan ya kegiatan itu di klinik jiwa dan panti rehabilitasi. Oke, lanjut. Nah, identifikasi ya. Jadi penyakit jiwa di tanah air ini masih cukup besar. Hasil riset kesehatan dasar ini tahun 2013 menunjukkan bahwa prevalensi gangguan jiwa ya, prevalensi mental emosional yang ditunjukkan dengan gejala depresi, kecemasan adalah 6% untuk usia di atas usia 15 tahun ke atas atau sekitar 14 juta orang. Sedangkan prevalensi gangguan jiwa berat seperti skizofrenia 1,7 permil ya, penduduk. Jadi kalau penduduk Indonesia sekarang katakanlah 300 juta, kalau 1,7 itu bisa di atas 400 ribu orang. Ya. Lanjut. Nah, sebenarnya kemana nih orang-orang dengan gangguan jiwa itu kepada kemana? Seperti tadi ya saya sebutkan, untuk Indonesia, Jawa Barat saja, Jawa Barat sekarang penduduknya sekitar 50 juta jiwa. Dari 50 juta jiwa itu, kalau 1,7 permil, berarti ada sekitar 85 ribu orang dengan gangguan jiwa berat. Sementara yang harus ditangani katanya itu 10% itu perlu ya
perawatan dan pengobatan. Nah, ini hasil riset dari Kemenkes. Kemana sih ini orang dengan gangguan jiwa itu? Ke rumah sakit jiwa hanya 4,2%. Karena memang rumah sakit jiwa itu masih sedikit menampung. Contoh saja, di Jawa Barat ini ada mungkin yang bisa melayani perawat, apa, pelayanan kesehatan jiwa itu atau rawat inap orang dengan gangguan jiwa itu rumah sakit jiwa Provinsi Jawa Barat itu sekitar 200 tempat tidur. Kemudian Rumah Sakit Jiwa Marjuki Mahdi atau Rumah Sakit Jiwa Bogor itu di sekitar 400 lebih, ya. Kemudian mungkin ada di rumah sakit di RSAS, kemudian ada di Lustira, ada di Salamun dan sebagainya. Itu tidak lebih dari 1000 tempat tidur. Ya. Contoh mungkin sekarang juga di Provinsi Banten ada berapa rumah sakit jiwa? Saya belum dengar nih, ya, rumah sakit jiwa di Banten. Nah, ini kemudian di rumah sakit jiwa 4,2%, di puskesmas 5%, di rehabilitasi dinas sosial 1,2%. Jadi jumlah hanya bisa menampung 10%, ya. Nah, non-kesehatan memang paling banyak, 90% mungkin pasien kalau tidak bisa ditangani, mungkin dia larinya itu ke pesantren atau ke panti rehabilitasi yang tanpa medik. Ya. Banyak sekarang itu di mana-mana, ya, mungkin di Jawa Barat juga, saya di Garut juga banyak, ya, pesantren-pesantren yang memberikan pelayanan kesehatan jiwa istilahnya. Tapi kan contoh juga di ada seperti di apa Asik, ya, ada Krisnangtung gitu, ya. Kemudian ada rehabilitasi yang tanpa pelayanan obat. Sementara pasien jiwa saya rasa kalau tidak dengan obat memang akan sulit, ya. Nah, ini sementara seperti tadi saya katakan bahwa fasilitas untuk pasien jiwa ini masih sangat minim sekali. Lanjut. Nah, ini saya untuk perjalanannya, ya, profil utama pelayanan kesehatan jiwa Nur Ilahi. Ya, tadi saya awalnya mentrak, ya, di Jalan PSM tadi, ya. Sekitar 84 juta per tahun pada waktu itu, tahun 85. Kemudian waktu itu juga, alhamdulillah, walaupun itu masih bisa memberikan pelayanan dengan kerjasama dengan PT Askes dulu, ya, tahun 2007. Kemudian tahun 2008 bekerjasama dengan Departemen Kesehatan, ya, RI, untuk pelayanan jam kesmas. Nah, itu ini alhamdulillah pada waktu itu memang mungkin satu-satunya, ya, klinik di Indonesia yang bisa memberikan pelayanan, ya, yang bisa diakui oleh, karena memang belum ada, ya, oleh Departemen Kesehatan. Karena waktu itu dari sekian ribu rumah sakit di Indonesia, ya, kalau sering ada pertemuan-pertemuan, jadi klinik jiwa Nur Ilahi itu nyelip begitu, ya. Bahkan waktu itu sempat ditanya, karena untuk mendapatkan inasi bijis itu umumnya dengan oleh rumah sakit, sementara kami waktu itu belum ada, ya, belum ada nomornya. Nah, tapi alhamdulillah diurus ke Departemen Kesehatan waktu itu, Klinik Jiwa Nur Ilahi mendapatkan nomor, ya, nomor register. Kemudian juga tahun 2008, kalau yang tidak ada pelayanan jam kesmas, untuk Kota Bandung ada pelayanan Bapakku Sehat. Jadi artinya pasien semua yang tidak mampu, kalau yang mampu, ya, kita kan ada bayar begitu, ya. Sementara yang tidak mampu ditanggung oleh jam kesmas dan pemerintah Kota Bandung. Jadi sebenarnya tidak ada masalah. Nah, tahun 2013, waktu itu karena setiap
5 tahun khususnya untuk memperpanjang itu kan ada penilaian kembali ya. Penilaian kembali dari Dinas Kesehatan Kota. Waktu itu diperiksa oleh Dinas Kesehatan Kota Bandung, Klinik Jiwa Nur Ilahi yang saya ngontrak di Jalan PSM itu tidak di ini ya, tidak tidak diberi izin lagi katanya karena kurang memenuhi syarat. Tapi waktu itu alhamdulillah dari Kepala Dinas Kesehatan untuk memberi waktu kepada saya untuk mencari tempat yang lebih layak. Nah, alhamdulillah dengan berbagai perjuangan saya bisa pindah dan punya tempat tersendiri di Jalan Pertamina yang sekarang ya. Jadi waktu ya memang dari waktu ke waktu ya, dari didirikannya Klinik Jiwa Nur Ilahi sampai sekarang, oh mungkin kalau sekarang klinik jiwa itu sudah ada ya, lebih sudah adalah, tapi waktu itu klinik jiwa itu hanya baru Nur Ilahi ya. Oke, lanjut. Nah, kami punya visi ya, visi misi moto menjadi pusat, visinya menjadi pusat dan model pelayanan kesehatan jiwa terbaik di Jawa Barat. Kemudian misinya, satu, memberikan pelayanan kesehatan jiwa yang bermutu, ramah, dan penuh perhatian. Kedua, meningkatkan dan mengembangkan kualitas pelayanan kesehatan jiwa yang prima. Dan ketiga, meningkatkan profesionalisme, kesejahteraan sumber daya manusia. Nah, kita punya moto, ya, Earth, Hati, Holistic, Empati, Aktif, Ramah, Terapeutik. Holistik itu kita, jadi kita semua pegawai diberikan satu kesadaran bahwa apapun yang kita lakukan atau kita memberikan pelayanan kepada pasien ODGJ itu harus secara holistik. Holistik itu satu kesatuan yang utuh dari bio, psiko, sosial, spiritual. Jadi tidak bisa memandang kepada pasien jiwa, jiwanya saja. Tentu harus diperhatikan fisiknya, karena pasien jiwa itu perlu ya makannya, kalau makannya bagus, begitu ya, gizinya bagus, tidurnya bagus, ini cepat kesembuhan. Kemudian empati. Empati ini bisa meraba rasakan. Jadi semua pegawai di sini, kami memberikan bekal. Jadi kepada keluarga pasien, kepada pasien harus bisa meraba rasakan. Karena kan kalau pasien jiwa, misalnya ada datang dari Ciamis, dari Tasik, dari Banjar, sudah malam-malam bawa pasien ke sini, ya tentu harus kita memberikan pelayanan dengan baik, ya harus dengan bisa meraba rasakan. Aktif, ya. Aktif ini harus proaktif, jangan menunggu, ya. Baik pada pasien maupun keluarganya. Nah, yang keempat, ramah. Ramah itu ya harus ramah kepada pasien, keluarga pasien, jadi harus diinikan. Karena saya punya keyakinan dengan ramah, apalagi di sini klinik kan beda dengan rumah sakit, gedungnya bagus, ya peralatannya bagus, kemudian sumber daya manusianya juga, pendidikannya mungkin lebih tinggi-tinggi, sementara di kita kan masih di klinik masih kurang lah ya, terutama dari bangunan ya, jauh ya dengan rumah sakit. Nah, oleh sebab itu, tapi kita punya harus punya keyakinan pasien, keluarga pasien akan lebih nyaman kalau berhadapan dengan orang-orang yang ramah, walaupun misalnya bangunannya mentereng segala macam, tapi kalau misalnya orangnya judes dan sebagainya, tentu kurang respect ya dari para pelanggan. Kemudian yang terakhir, terapeutik. Jadi apapun yang dilakukan dalam lingkungan di sini, baik secara fisik maupun verbal, itu harus memberikan terapeutik ya, rasa menjadi obat baik bagi pasien maupun pengunjung pasien. Oke, lanjut. Nah, ini kira-kira sekitaran di klinik ini memang
rata-rata pengunjungnya itu pasien yang berobat ke Nur Ilahi itu sekitar dalam sebulan itu 1000 lah, antara 900 sampai 1000 lebih ya. Baik itu pasien dengan pasien tidak mampu maupun pasien umum maupun pasien jam kesmas ya. Tunggu sebentar. Ini ya ada ini suasana di depan klinik Nur Ilahi, karena memang jalannya juga terus terang nih, jalan Pertamina ini masih belum bagus lah ya, walaupun ya untuk luas jalannya sih cukup besar. Oke, lanjut. Nah, fasilitas ya untuk mungkin nanti anak-anakku ya yang masih milenial ini, kalau mau membangun ini fasilitas yang ada nih yang di klinik Nur Ilahi, ada rawat jiwa intensif, kemudian ada ruang kelas 1, ada ruang kelas 2, ada ruang kelas 3, kemudian ada ruang penanggung jawab ya, ruang administrasi, ruang instalasi farmasi ya, ruang tamu, ruang pemeriksaan, ruang serbaguna, ada ruang makan, ruang istirahat, dapur dan gudang. Kira-kira ini fasilitas yang ada di klinik Jiwa Nur Ilahi. Lanjut. Nah, ini instalasi rawat inap. Sebenarnya ini masih sedikit ya foto-fotonya. Nah, ini tapi kita memberikan tempat, ruangan lebih bagus lah ya. Insya Allah rada mirip-mirip dengan Hotel Melati lah ya, insya Allah untuk di klinik Nur Ilahi. Nah, namun untuk pelayanan rawat inap kita buka untuk 24 jam. Nah, hanya untuk tempat tidur ya, tempat tidur ini dibatasi klinik ini. Ya. Kalau rumah sakit itu kan bisa banyak ya, bisa mungkin mau 100 tempat tidur, 200 tempat tidur, sampai 400 tempat tidur tergantung kelasnya. Tapi klinik ini oleh Permenkes itu dibatasi hanya 10 tempat tidur. Kemudian hari rawatnya pun dibatasi hanya 5 hari ya. Oke, kemudian rawat jalan ya di bawah ini kita memberikan pelayanan rawat jalan. Memberikan pelayanan rawat jalan itu dari Senin sampai Sabtu. Alhamdulillah Klinik Jiwa Nur Ilahi punya 3 orang psikiater. Alhamdulillah juga psikiaternya ini mantan-mantan direktur rumah sakit jiwa ya. Ada mantan direktur rumah sakit jiwa Provinsi Jawa Barat, kemudian ada mantan direktur rumah sakit jiwa Jambi, kemudian ada mantan direktur rumah sakit jiwa Samarinda. Alhamdulillah pada petah ya. Lanjut. Nah, ini perkembangan ya. Jadi saya udah mulai kunjungan rawat jalan. Nah, dari mulai setelah ada kerjasama itu tahun 2010. Nah, umum masih memang banyak ya, lebih banyak umum. Kemudian waktu itu jamkes ya, atau ya sekarang itu BPJS. BPJS itu mulai tahun 2014 ya. Tapi awalnya jamkesmas. Jamkesmas sih sebenarnya waktu itu lebih enak ya. Karena pembayaran itu, uang itu dari Kemen, dari Depkes itu udah langsung di drop ya ke rekening kita, ke rekening yayasan begitu. Nah, setelah setiap bulan jumlah pelayanan baik pelayanan rawat inap maupun rawat jalan kita hitung, kemudian ada verifikator, sudah disetujui oleh verifikator baru uang itu ditarik ya. Tapi uangnya udah ada gitu. Nah, ini tahun 2010 di sekitaran jumlahnya itu masih di sekitaran mungkin totalnya itu 3000-an lah ya. Kemudian naik pada tahun 2011, kemudian tahun 2012 juga naik. Kemudian tahun 2013 ya. Tahun 2014 ini tahun 2014
Ini udah naik sekali ya. Dan Bapak, untuk penyampaian materi 5 menit lagi. Oh iya, iya. Oke. Ini untuk kunjungan rawat jalan, lanjut dulu. Nah, ini untuk sekarang, tahun 2018, dan coba 2019. Nah, ini jumlah kunjungan rata-rata untuk rawat jalan itu bisa sampai 1.000 ya, 1.000 orang. Kemudian lanjut, rawat inap. Rawat inap ini rata-rata itu bisa sampai 60 ya. 60 di antara di sekitaran 30 sampai 40 ke 60 ya. Oke, lanjut. Lanjut. Nah, ini kondisi. Nah, untuk kita bisa kerjasama dengan BPJS ya. Untuk kita bisa kerjasama dengan BPJS, ini ada penilaian. Penilaian dari Asosiasi Klinik Provinsi. Nah, ini penilaiannya begini. Jadi, dilihat terutama SDM-nya dulu. SDM itu punya bobot 60%. Dokter spesialis itu kalau di atas 2 orang, di atas 2 orang, dokter spesialisnya 2. Kemudian, misalnya, dokter subspesialis, kalau lebih 2 orang, 2. Nah, kira-kira harus yang harus punya itu, pertama, kalau klinik utama itu, karena di klinik utama itu adalah klinik spesialistik. Harus ada dokter spesialis, harus ada apoteker, harus ada bidan atau perawat, mungkin kalau nanti ada di klinik kebidanan, begitu ya. Harus ada gizi, ini yang menjadi penilaian. Kemudian ada tenaga gizi, tenaga administrasi, ya. Lanjut. Nah, kemudian untuk baru ini untuk sarana bobot 40%. Harus ada laboratorium, radiologi, farmasi, ya, ada elektromedi, ya. Nanti kalau tidak ada diberi nol, apa nilainya nol gitu. Lanjut. Nah, ini untuk skornya, ya. Untuk skor itu kurang 4 itu 70%. Ini berat apa maksud 70% deh? Kan kalau tarif inasi bijis itu untuk klinik jiwa itu disamakan dengan tarif rumah sakit tipe D. Contoh, rumah sakit tipe D itu pelayanan satu kali pelayanan rawat inap itu sekitar katakanlah 2.500.000. Nah, kalau bobotnya kita 100 dibayar berarti 2.500.000. Kebetulan kalau klinik Nur Ilahi tadi kita baru mendapatkan nilai 90%. Jadi di sekitaran kalau dibayar dengan ini inasi bijis itu di sekitaran 2 juta lah. 2 juta itu untuk 5 hari ya. Oke. Tapi untuk rawat inap, bentar. Untuk rawat inap kita disamakan tarifnya dengan rumah sakit tipe D. Satu kali kunjungan sudah ada ya tarifnya sesuai dengan tarif inasi bijis. Lanjut. Nah, saya juga, nah ini, jadi kalau seperti tadi ada Palorana, jadi saya yang berikan itu yang pertama, saya dengan izin ke Dinas Kesehatan, itu adalah klinik. Sementara ini saya buat lagi juga, ada rehabilitasi mental. Rehabilitasi mental ini perizinannya ke Dinas Sosial. Relatif perizinannya lebih gampang ya kalau dibanding dengan klinik kan ada AMDAL dan sebagainya dari sarana prasarananya benar-benar. Tapi kalau untuk panti rehabilitasi lebih sederhana. Namun kita walaupun panti rehabilitasi kita berkolaborasi, pelayanannya seperti di rumah sakit karena dilayani dengan dokter, kemudian juga kita koordinasi kerjasama dengan Dinas Kesehatan setempat. Seperti saya di Garut, saya kerjasama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Garut. Ya. Nah, di sini ada dokter yang memberikan pelayanan walaupun di panti rehabilitasi. Ya. Ada kegiatan-kegiatan mulai pagi-pagi itu, sholat bersama, kemudian ada senam, ada karaokean, dan sebagainya. Lanjut. Mohon izin, Pak, waktunya 4 menit lagi. Ya, gimana? Waktunya 4 menit lagi. Oh iya, oke. Ini kegiatan masih di panti rehabilitasi ya. Ada kegiatan untuk
tadi senam ya, kemudian juga ini ngurus bunga, jadi ada olahraga, membuat apa lukisan dan sebagainya. Dan alhamdulillah juga untuk panti rehabilitasi di Garut ini kita sudah terakreditasi dengan predikat A ya. Lanjut. Nah, untuk mungkin kaum milenial yang harus dipahami hal-hal sebelumnya ya, pahami tentang peraturan dulu ya, peraturan undang-undang yang berkaitan dengan praktek mandiri ini. Terutama, tapi kalau kan ada juga sih sebenarnya praktek keperawatan mandiri. Tapi kalau yang saya lakukan ini memang izin-izin atau praktek klinik seperti biasa. Kemudian yang di sana itu panti rehabilitasi dengan izin ke Dinas Kesehatan dan Kementerian Sosial. Gitu. Kemudian syarat-syarat pendidikan harus terpenuhi. Karena kalau misalnya, terutama kalau di klinik itu selalu tiap tahun juga ada credentialing dari apa, baik dari Dinas Kesehatan maupun dari BPJS, itu selalu diupdate apakah masih izinnya, SIP-nya, baik itu dokter maupun perawat, dan semua itu selalu, kalau sekarang ini sering dipantau gitu ya, prosedur menempuh perizinan. Sebenarnya sih gampang lah, asal prosedurnya ada persyaratannya dipenuhi ya, hindari tindakan yang bertentangan dengan hukum, peraturan yang berlaku, karena semua bidang bisnis itu punya etika ya. Oke, lanjut. Nah, untuk mindset-nya ini kita harus action oriented ya, berpikir simpel, sederhana aja, lakukan aja sih sebenarnya. Saya juga dulu tidak bermimpi seperti sekarang. Saya dulu di rumah sakit, saya kerja tuh ya robot aja, pagi datang berapa jam 7, apa kadang-kadang kalau sudah ini pulang sampai malam, ngikutin aja. Kalau sekarang kan lakukan aja untuk sendiri ya, cari peluang-peluang baru ya, mengejar peluang dengan disiplin tinggi, hanya mengambil peluang yang terbaik, fokus pada eksekusi, jadi harus fokus memang, kemudian memfokuskan energi pada bisnis yang digeluti harus memang. Nah, seperti saya memang dari dulu di bidang di kesehatan jiwa gitu. Jadi ya fokus aja. Rasanya lebih enak sekarang dibanding saya bekerja di rumah sakit jiwa begitu ya. Oke, lanjut. Nah, tip ya praktis menuju ini, modal yakin untuk menang. Yakin aja, lakukan aja. Saya aja waktu di sana untuk di Samara bangunan saya beli masukkan ke mana bank langsung dikredit, alhamdulillah. So, kalau misalnya untuk mikir-mikir panjang mah tidak akan kecicil dan sebagainya, akan repot lah, nggak akan terlaksana gitu ya. Membuka pikiran dengan mempelajari hal baru, siap mencari peluang dengan riset kecil, mengembangkan network ya, jejaring kemana aja. Harus kita dengan organisasi, kemudian dengan Pemda, dengan pemerintahan, selalu kita harus koordinasi ya. Pak, waktu penyampaian materi sudah habis. Oke, intinya ya untuk ini, jadi kita mungkin untuk teman-teman bekerja dulu nanti ya, kita cari kerja di tempat sendiri, mudah-mudahan nanti kita punya kerja di tempat sendiri, dan nanti akhirnya kita bisa bekerja ya, sebagai pemilik, jadi bisa jalan-jalan lah ya. Seperti saya, alhamdulillah sekarang, saya dulu tidak bermimpi bisa jalan-jalan ke luar negeri, tapi setelah ini malah bisa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haji Endang. Bapak, berarti klinik ini sudah rumah sakit tipe D ya? Belum, kecil. Belum, masih belum. Kecil. Lah ya. Di Banten memang belum ada Pak rumah sakit jiwa. Memang. Nah, peluang banget itu. Ya, terakhir sih waktu kami mengundang kepala provinsi, maksud saya kepala dinas kesehatan provinsi Banten, memang sedang akan dibangun Pak rumah sakit jiwa Banten. Baik Pak, lanjut ya Pak.
kita ada beberapa penanya. Yang pertama dari Desta Fitri Ega Maria dari Heidelberg University. Bagaimana cara menginspirasi dan melibatkan wirausaha atau mahasiswa yang baru memulai wirausahanya di bidang kesehatan untuk proaktif di era pasar global? Artinya bagaimana caranya? Oh ya, sebenarnya caranya ini kalau saya betul nih, seperti sekarang nih di samping saya nih Iqbal ya. Iqbal ini memang dia kemarin ada mata kuliah di Magister Keperawatan Unpad, kemudian waktu itu saya juga ngasih istilahnya pengalaman-pengalaman seperti ini. Nah, kemudian Iqbal nih ke sini. Ya, dia mempelajari, memang harus melakukan. Dan sebenarnya yang saya rasakan selama ini, memang harus memulai, jangan takut gitu. Jangan takut tuh nanti gagal ini segala macam. Lakukan saja. Dan alhamdulillah saya selama ini, setiap melakukan aja, nanti akhirnya bisa terselesaikan. Saya dulu nggak kebayang, misalnya punya klinik, nggak kebayang saya punya panti rehabilitasi gedung misalnya, waktu itu untuk membangun aja nggak terbayang. Tapi saya lakukan itu, waktu itu saya sampai kredit begitu. Tapi sekarang alhamdulillah sudah lunas dan sebagainya. Kira-kira seperti itu. Jadi lakukan saja. Jadi duit gitu ya, Pak. Lakukan saat ini juga. Ambil peluang-peluang yang ada yang tadi Bapak sampaikan ya. Baik Pak, yang kedua dari Wawa Waradil Hasan dari Stikim. Mohon maaf bertanya lebih teknis, data RISDAS atau Riset Kesehatan Dasar 2013 dikombinasikan dengan data rutin dari Pusdatin, sebenarnya ada yang ada RISKESDAS 2018. Bahwa diketahui 14 juta orang mengalami gangguan kejiwaan berupa mental dan emosional, termasuk di dalam gejala narcissistic personality disorder atau perilaku narsis, body dysmorphic disorder, obsessive compulsive disorder, dan sebagainya, yang diduga akibat perkembangan sosial media dan internet. Nah, terkait gangguan ini, Pak, apa saran Bapak untuk menghindari gangguan tersebut? Apalagi ini terkait dengan generasi selanjutnya. Terkait sosial media nih Pak, banyak kasus-kasus narsistik ya. Narsis lah kalau orang awam bicara. Oh, untuk apa? Kurang jelas sih sebenarnya pertanyaannya ya. Saya ulangi ya Pak. Yeah. Apa saran Bapak untuk menghindari gangguan kejiwaan seperti narcissistic personality disorder atau perilaku narsis, kemudian body dysmorphic disorder? Jelas, Pak? Suara saya? Ya, oke. Okay. Ini terkait dengan sosial media, Pak. Sosial media kan banyak ya, kalau kita lihat selfie, kemudian mereka lebih kepada bagaimana sifat narsistiknya keluar, pergi ke suatu tempat, mencari view yang bagus, untuk kemudian berselfie, kemudian di-upload ke sosial media. Bagaimana, Pak? Mungkin kalau sebenarnya sih mungkin pertanyaan itu lebih pas ke dokter ya, karena saya sendiri kan bukan dokter. Ya, bukan dokter, tapi ya istilahnya itu mungkin lebih pas kalau ditanya ke dokter ya, mungkin tadi dokter Hamdi ya malah lebih itu. Karena saya sendiri sih jujur saya saja mungkin untuk itu secara medis saya malah kurang paham lah ya. Karena saya di sini bekerja, saya tidak langsung memberikan pelayanan kepada pasien dan sebagainya. Jadi saya percayakan alhamdulillah untuk masalah-masalah medis ini saya dengan ada 3 psikiater ya gitu. Maaf sekali lagi ya. Ya, Pak, satu lagi Pak,
dari Rizky Sabani di Banten. Upaya seperti apa yang harus kita lakukan agar mendapatkan peluang dengan riset kecil? Dia oleh tanya dia. Dia mau ingat saya kini. Jadi bagaimana mendapatkan peluang bisnis? Upaya seperti apa? Oh ya, itu upaya-upaya memang harus cari informasi ya, informasi-informasi termasuk peluang-peluang itu banyak. Contoh aja, contoh seperti saya ini, untuk saya dapat seperti ini karena saya bisa bekerja sama dengan Kemenkes ya, waktu itu Jamkesmas. Kalau saya tidak mencari peluang itu mungkin agak sulit, karena pasien jiwa saya yang sekarang di sini ini 90% adalah pasien tidak bayar, bukan apa dibayar oleh pemerintah. Nah, saya cari peluang waktu itu ke DPK. Untuk misalnya tadi yang di panti rehabilitasi, ini pun cari peluang. Contoh sekarang saya dapat misalnya untuk tambahan-tambahan pembangunan untuk spray, permakanan pasien, dapat juga bantuan dari apa Kemensos dan sebagainya. Dari banyak peluang-peluang itu ya, di untuk apa dana-dana itu sebenarnya banyak yang membantu. Jadi cari peluang, kerjasama kemanapun harus dekat ya, baik ke dinas. Kalau saya kan memang dari dua ya, dari dua sisi, dari ke dinas sosial maupun dinas kesehatan. Gitu. Pak Endang, satu pertanyaan dari saya boleh? Ya. Bagaimana fenomena dengan apa? Gadget ya Pak, pasien-pasien anak-anak yang ketergantungan dengan gadget gawai, apa fenomena yang ada di klinik yang saat ini ada Pak? Pasien itu ya, ya memang ya. Ada sih, tapi jumlahnya mungkin tidak banyak lah ya untuk ke sini, karena di sini lebih banyak pada pasien-pasien gangguan jiwa berat begitu. Itu lebih banyak mungkin karena untuknya itu seperti di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat ya, di situ ada psikolog juga ada kesekiatri anak dan remaja dan sebagainya, di sini belum ada ya. Oh, tapi ada kunjungan-kunjungan seperti itu ada. Dari ruang Zoom ada yang ingin bertanya lagi? Silakan. Cukup. Nah, ini Pak, saya mau bertanya juga. Ini saya tertarik karena memang bisnis terkait dengan perawatan jiwa jarang ya Pak ditemukan. Halo? Terdengar jelas suara saya? Ya, coba. Ya. Dengar ya Pak, saya tertarik dengan etika bisnis ya Pak. Ketika Bapak tadi sampaikan ada etika bisnis di dalam sebuah dunia usaha. Bisa Bapak sampaikan ke kami nih Pak audiens, bagaimana etika bisnis yang selama ini Bapak sampai dalam bisnis terkait dengan kliniknya? Itu gimana estimasi biaya ya? Etika bisnis Pak. Maksudnya etika bisnis seperti apa? Ya, kalau bagaimana pengalaman Bapak bahwa tadi kan disampaikan kita itu kan pertama kita tahu dulu bagaimana aturan yang berjalan. Kemudian bagaimana kita bekerja sama dengan pihak lain. Selain itu juga kita memiliki etika bisnis.
bentuknya seperti apa, Pak, pengalaman selama ini? Oke. Jadi kalau etika bisnis kita memang harus dengan aturan lah ya. Contoh begini, untuk pelayanan-pelayanan rawat inap begitu. Ini kalau kita mau ngomongin curang juga bisa. Gitu. Katakanlah begini, pasien sudah dirawat di kita ya. Kemudian besok lagi, masuk lagi, terima lagi, boleh juga kan? Besoknya lagi, terima lagi, boleh juga, bisa diklaim. Tapi kan itu sebenarnya ya nggak bisa, secara etika ya nggak bisa lah. Nanti juga bahkan mungkin suatu saat kalau ketahuan juga nanti kena fraud ya, malah melanggar hukum, jadi repot. Jadi selama ini saya alhamdulillah, walaupun sebenarnya peluang-peluang seperti itu ya, kalau untuk mempermainkan terutama pasien-pasien jam kesmas, apalagi jam kesmas cuma diperiksa atau di ini oleh verifikator independen, sebenarnya kalau mau main tuh gampang begitu ya, tapi itu saya nggak berani. Pertama hati nurani begitu ya, kedua sewaktu-waktu diperiksa, nah, ini kan juga jadi bahaya ya. Jadi buat apalah gitu, apalagi seperti saya kan udah pensiun dari ini, tambahin cari-cari masalah. Insya Allah jadi etika seperti itu memang banyak peluang untuk dimainkan, tapi tidak boleh sama sekali jangan. Karena ini juga saya berapa kali diperiksa dari BPKP, suka ada pemeriksaan, kadang-kadang bantuan dari pot itu diperiksa dari kejaksaan gitu. Tapi kalau kita lempeng-lempeng saja kan enak diperiksa, maka nggak ada masalah. Begitu kira-kira Bu, terima kasih. Ya, alhamdulillah, terima kasih Pak. Ada lagi yang ingin bertanya di ruang Zoom? Sudah cukup Bu, waktunya sudah habis. Oke. Mungkin saya bisa simpulkan bahwa tadi bagaimana kita menjadi orang entrepreneur, kalau tadi Pak Endang sampaikan, pertama adalah dengan ada modal kita, yaitu yakin untung benang. Kemudian kita selalu membuka pikiran bagaimana mempelajari hal-hal baru, siap mencari peluang, kemudian membangun networking, yang ini memang kita butuhkan dalam sebuah wirausaha. Kemudian kurangi risiko dengan mencari data atau informasi. Yang terakhir adalah bahwa dalam entrepreneur atau dalam bisnis pun memiliki etika bisnis tadi. Jangan lupa hati nurani kalau tadi kita dapat dari Pak Haji Endang. Terima kasih Pak Endang. Semoga ini bisa menginspirasi kita semua. Saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada MC. Alright, thank you very much to Dr. Haji Endang Jajuli, MM, who has given us knowledge. It will be useful in our daily life. The last agenda, as the final agenda, is closing and prayer, who will be recited by our brother Rizky Sabani. Baiklah, acara yang terakhir yaitu doa. Kepada saudari Rizky Sabani untuk memimpin doa, dipersilahkan. Bisa di mimbar, bilang lagi di mimbar.
Ya baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya untuk memimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajmain amin alhamdulillah amin. Hamdayu afiyana muka majidah ya rabbana laqal hamdu kama yabaghi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajmain amin alhamdulillah amin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wafiatan fil jasadi, wajaratan fil ilmi, wabarwatan fil rizki, watobatan qoblal maut, warahmatan ingnal maut, olam hawin alin pesafaratul maut, wanazzata minan naril afil misab. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah segala dosa kami, dosa ibu bapa kami, dan dosa para pemimpin kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami mohon kepadamu, semoga wabah COVID-19 ini cepat usai dan berlalu, agar kami bisa beraktivitas seperti biasanya. Rabbana atina fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thanks to our brother Rizky Sabani who has recited the prayer for us. May Allah always give us guidance and help. Terima kasih kepada saudara Rizky Sabani. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya. Amin. Finally, from the deepest of my heart, I will apologize for my mistake in presenting this event. Thank you very much for your attention and see you next time. Baiklah, tibalah kita pada penghujung acara. Kami selaku MC mohon maaf jika ada kekurangan atau kehilafan. Terima kasih atas partisipasinya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Endang. Ya, terima kasih. Terima kasih juga Pak Nasihin nih sudah memberikan inspirator inspiratif. Kang Azin dah. Aduh Kang Ihin. Kang Ihin, aduh saya mah gaptek. Kang Ihin, gaptek. Mantap. Mantap pandang, mantap. Gaptek. Bagus, bagus. Kalau dia kan pinter dia. Juara terus di SPRB-nya dia jago. Juara kelas terus dia. Di Poltek juga juara Pak Panasima. Iya, dulu juga kabur dari RSJ itu dia agak suka. Mak pinginnya ngajar, memang dia pinter. Iya Pak. Oh, nuhun Kang Haji, nuhun. Makasih banyak. Pinter dia orangnya. Kabur dari RSJ ya, Pin. Cocok lah, Kang Ihin mah di sini mah cocok lah. Amin. Nanti bikin rumah sakit lah juga Kang Nang. Cocok lah Kang Ihin mah. Pinter. Pandang Pak Di nggak bisa menutup pandang Pak Direktur kita tidak bisa menutup. Jadi dapat salam dari Pak Direktur Poltekkes Banten. Pinter di bayangnya dulu juga juara. Bani. Hadir Bani ini. Iya, selamat. Sukses caranya. Ini nggak kebalik ya. Selamat buat panitia ini. Nggak apa-apa kan. Berlatih nih merangkap panitia.
Ya, oke. Okay. Terima kasih semua ya. Terima kasih. Ibu, terima kasih. Saya mau ada perlu lagi. Terima kasih. Ya, assalamualaikum. Mohon, Kandang. Mohon. Mohon. Mohon, Pak Haji. Pak Haji. Bikin live. Sukses buat semuanya ya. Semoga berlanjut ya, Bu Ani. Ya. Pak Made, semuanya. Bu Ami, semuanya. Anak-anak semuanya. Atur nuhun. Izin ya. Saya juga pamit ya, Bu Ani ya. Saya juga pamit, Pak. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Nurul. Ya. Pak Budi, semuanya. Panitia, BEM, semuanya. Terima kasih.